Jadi kesuma guys, keadaannya seperti ini, penuh tumpukan sampah kayu. Ya mohon maaf kan yang lagi nonton di live, ada gangguan sinyal. Ini kita masih berada kondisi kota sampah. Kondisinya masih parah. Sudah berkecepat ini rumah jabatan utara. Kondisinya sudah cukup parah terkena banjir bandang. Kena imbas juga ini karena lokasinya memang kurang lebih 100 meter dari sungai. Lokasi rumah jabatan ini berada di depan bandara. Oke guys. Ini KUA hampir luas. Hi guys. Dalam ini yang paling parah. Naik air. Jaringan. Nanti kondisi mobil. Guys. Hai semuanya, assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang kita bersama. Hai semuanya. Assalamualaikum semuanya, ini kita sekarang on the way ke atas. Kita mau bawa logistik langsung teman-teman. Mungkin siapa tahu ada ya ini ya. Wait, sabar. Nggak ikut. Allah, salam. Ini Nevi. Woy, nggak kelihatan. Hah? Kenapa? Oke. Jangan kita nampak sekali deh. Jangan kita nampak gede. Kalau jalan. Oke. Iyo, anu, tak mungkin dia kena burung. Bapak Hari, biar terhormat harus nampak sekarang Epi supaya masyarakat lihat Epi turun tangan langsung. Jangan sembunyi di mobil. Memang itu Arif itu. Tidak mungkin mereka kejar mobil, sayang. Tidak mungkin. Kalau ada yang lari, ada sepatu laras.
tambah sepatu laras gua. Tambah sepatu laras gua. Memang Arif begitu sayang. Eh, kalau kayak bapak polisi semangat bapak. Semangat. Bismillah. Guys, sekarang kita sudah di Masamba guys. Salam semuanya, Evi sekarang lagi di sini. Be mana kan gak ropoko aja nih. Ya mau pada kotor sih. Kotor belum bisa. Siapa yang gemuk? Saya sakitnya hatinya. Sadis. Hai semuanya, assalamualaikum guys. Siapa tahu ada teman-teman yang ingin dan bawa anu. Siapa yang ingin mendonasikan rezekinya bisa ada langsung transfer ke rekening Evi, insyaallah mana ya teman-teman. Cari mie body, cari mie magic waternya. Wih Tuhan, tempatnya mana kita orang mau berangkat. Wah sakitnya guys. Pegang sakitnya. Pegang tangan. Gak apa-apa. Gak bisa ini. Gak bisa ngerekam. HP-nya pun gak ada jatuh. Iya, apa mobilnya? Mobilnya Aji ini deh. Semangat buat Lulu Utara. Oh, awas kepala. Awas. Aman. Benarnya kalau ada mangga ini, guys. Tinggal ditarik. Mati nak. Papa. Mati nak, weh. Ini yang aneh. Nih, guys, ini tuh pesantren Hidayatullah nih, liatin ini tuh pesantren Hidayatullah. Bayangkan air itu air terbelah dan mereka tuh lagi zikir di dalam. Almasyaallah, luar biasanya. Allah itu luar biasa menjaga anak-anak pesantren. Iya, di situ terbelah begitu air sementara zikir mereka di dalam. Masyaallah, luar biasa. Penjagaannya Allah itu luar biasa, guys. Anak-anak kecil itu di situ kesian zikir semua. Salah. Kesian begini aku kuduk. Allahu Akbar. Wih. Tenang. Di kaki kamu kira banyak. Semangat. Ini sekarang kita menuju lokasi ya guys ya, ke desa Rada Melik atas yang benar-benar parah juga, yang banyak sekali masyarakat yang tertimbun lumpur yang belum ditemukan, sekitar hampir 100 lebih orang. Gak tahu apakah 100 orang, apakah 200 orang, kita gak tahu. Bisa dilewat, Pak. Huh?
dan beberapa tim dari Evima Samba. Semangat buat semuanya ya. Thank you buat teman-teman yang sudah mendonasikan rezekinya ke rekening Evi. Insya Allah bagi teman-teman yang ingin masih mendonasikan rezekinya bisa langsung aja ke Instagramnya Evi. Dan pesan Evi ya teman-teman, kalau ada nomor rekening selain saya, Evi Yuliana, dan Yayuanti, jangan percaya yang lain, oke? Okay? Oke, okay, teman-teman. Karena rekening yang Evi pakai sekarang itu ada tiga, ada empat. Ada Rati, Yuliana, dan Yayuanti, oke? Okay? Teman-teman, karena takutnya ada yang memanfaatkan keadaan dan menyalahgunakan nama Evi. Jadi teman-teman bisa ini ya. Mudah-mudahan sih gak macet sih, mudah-mudahan aja. Bismillah saja, mau meet apa. Guys, Evi ngasih tahu ya, siapa tahu teman-teman ingin mentransferkan rezekinya ke donasi Lu Utara Masamba dan sekitarnya. Tolong diinfokan ini ya, takutnya ada yang menyalahgunakan nama Evi dan apa, kalau bukan nomor rekening Evi, Yayuanti, Yuliana, dan Rati, jangan percaya ya teman-teman ya. Cari tahu dulu. Cari tahu dulu kalau seumpama mau mentransfer ke rekeningnya Evi atau ke rekeningnya timnya Evi, insya Allah dicari, dikoordinasikan dulu ya teman-teman ya. Takutnya nanti teman-teman tertipu karena sekarang lagi banyak banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan keadaan seperti ini ya. Thank you buat teman-teman semuanya. Semangat. Semangat guys. Semangat, terima kasih banyak buat Makassar Komunitas COC. Thank you banget sudah berdonasi. Insya Allah dibalas doa kebaikan. Nah ini guys, ini saya belum ke daerah Lontang sampai karena tidak ada akses ke situ, jadi setengah mati mau jalan ke sini. Ada lagi hari keempat. Nah, ini udah hari kelima ya? Iya. Enggak sih hari kelima ya? Kan dari hari Selasa kenanya. Ada yang beli kah? Masa? Nanti deh. Kami dibuka kartu video saja kah, baru kita posting toh. Waduh, social distance guys. Nggak lupa ini orang mau social distance karena begini kondisi. Weh. Kalau mobil ini mau ke atas tuh susah. Thank you.
sampai di sini loh. Cuman karena posisi sudah kering jadi nggak terlalu terlihat. Tuh rumahnya sampai kerendam tuh. Tuh, mama gila ya. Ih, serem amat sumpah. Jelek jaringan di sini, Pak. Thank you Selvita. Alhamdulillah kayaknya ada Selvita udah sampai di Sopek. Thank you buat semuanya, Selvita, Evigasi, semuanya teman-temannya sudah turut langsung ke sini. Terima kasih atas doa-doanya dan terima kasih buat segala materi yang sudah teman-teman sumbangkan. Insya Allah dibalas sama Allah ya. Ini apa lagi? Ini di bandara nih, ini kan tadi malam agak gelap teman-teman nih. Ini tuh bandara Andi Jema, Masamba, Luwu Utara, dan itu pagar semua. Udah nggak ada pagar di sini. Ini tuh pagar. Nih, dan ini tuh berlokasi dan air masih tergenang. Itu sebelah kanan ya. Di sini tuh udah kayak sungai. Jadi air mengalir kayak sungai di sini nih tuh. Tuh. Airnya lihat kan. Nah, ini tuh kantor perkantoran di sini tuh di depan Andi Jema ini tuh perkantoran. Ada kantor rumah jabatan bupati. Apa lagi, Kak? Ada kantor agama. Rumah jabatan. Wah, ilah ilah. Gila ih. Astagfirullah, lihat itu tanah. Satpol PP tuh. Tanah liatin tuh. Itu lumpur gila loh. Malam kan nih. Iya, malam tidak kelihatan. Nah, itu masjid agung raya, masjid raya agung sama-sama itu yang kita semalam ke situ suhada. Nah, ini rumah jabatan guys tuh. Udah sama lumpur udah naik lumpur di situ. Bisa masuk bawah nih. Bisa. Semangat, nah ini guys. Semangat, Pak, semangat. Nah ini, aduh ya Allah, debu-debu banyak debu. Ada tahu wah, tenang. Nah ini. Semangat. Mak bagi-bagi makanan kita sih. Banyak pakaian yang apa nih? Oh, Telkomsel ya ini Telkom. Di home ada semua. Mau ilah ilah bagaimana ini donasi itu? Ini banyak sekali menunggu Allah. Karena susah, tidak ada kendaraan orang mau ambil. Kasihan ya Allah. Tidak ada kendaraan. Makanya motor trail yang salurkan. Mereka yang mengangkat kan terbatas kok karena sini. Sedih juga saya bisa diamku. Ini juga nih Polsek Masamba nih teman-teman itu donasi banyak banget di dalam.
di sini terbatas karena akses kendaraan ke sana itu susah banget. Banyak sekali di situ ternyata. Kenapa nah? Tidak bisa karena kan motor trail yang membawa dari mana? Wih, kodong. Polres Luwu Utara guys nih. Enggak sih, enggak sampai kena banget ya di sini. Tidak bisa sayang. Tidak bisa kalau di sini. Ya, enggak bisa. Tidak bisa kalau di sini. Iya. Bos tadi ada. Ini tuh bukan kita bersenang-senang guys, tidak. Di sana Padli. Nah, ini liatin tuh. Pasir-pasir naik. Kayak sisa-sisa pasir yang diangkat ke sini kayaknya nih lumpur di karung itu ditaruh di situ yang di karung. Jadi yang dari jalan itu dibuang ke sini dulu nih karena nggak ada lagi tempat pembuangan di atas. Nggak ditahu deh ya, pastinya sekarang Sulawesi Selatan itu banyak sekali yang kena banjir. Cuman yang untuk yang saat ini yang parahnya di sini yang kayak apa deh, bisa dibilang kayak tsunami. Nah, udah jadi bilang kayak tsunami deh. Dibilang banjir bandang, tapi kayak tsunami. Tsunami-nya kayak tsunami. Tsunami, bahasa ininya tuh kayak tsunami. Ini udah kita akses ke rada, teman-teman. Ya Allah, masa apa tidak ada cantiknya di kuliah, wepuan. Semangat, my team, semangat. Semangat buat semuanya. Ada Nata di nanti di mobilnya Aji kayaknya. Oh, yang kampung. Oh. Nah, ini posko juga. Ini tuh dari jalan yang gila, astagfirullah, banyaknya ini. Ini tuh yang dikeruk. Nah, jadi taruh di pinggir sini biar akses jalan kita lewat. Nanti teman-teman lihat aja ya gimana kondisi di sana seperti apa, karena semalam aja aku lihat gila sampai nangis aku. Semangat. Bismillah ya Allah.
Mudah-mudahan bisa lolos. Weh, ditutup Ki, guys. Enggak, di terus nih, terus nih, terus, terus, terus. Terus aja, terus, terus. Nih, nih, nih. Kasian. Nih, semuanya teman-teman nih, rumah yang udah kalian bisa lihat sendiri ini rumah, ya Allah, ya Rob. Lihat ya, guys, lihat. Astagfirullah, itu rumah, lihat, lihat rumah yang rumah. Bisa. Ini rumah itu, lihat rumah, ya Allah. Wih, enggak bisa Kak saya. Nah, langsung kau menangis. Kenapa, Di? Wih. Enggak kuat Kak saya. Enggak kuat sekali Kak saya kawan. Wih, menangis. Kayak oleh rumahnya keluarga aku, rumahnya mamaku di sini, kasihan. Rumahnya maceku di sini ini. Enggak ada mi hanyut kau dong, wih, kurus mama. Rumahnya keluarga aku di sini nih. Semua di sini pinggiran sih rumahnya keluarga aku. La ilaha illallah, Allah aku telah nih guys, liatin. Nih, ini ya Allah. Mama, lah Allah kau telebih lah, itu aku wah, ini liatan tuh. Pak, ini tuh rumah tidak ada. Nih, sampai tanahnya sampai segitu guys. Nih nih nih, jalan masuk ke Meli. Tuh. Tuh jalan masuk ke Meli. Allah, ilah ilah. Tidak bisa, enggak ada bisa orang. Itu jalan masuk ke Meli itu. Nah, ini teman-teman, enggak ada itu habis. Thank you.
baru habis. Oh ini mie kapangnya menik, bukan dek, bukan. Mobil baru. Tidak ada ya. Siap, Ada. Oke. Nah ini dia yang Evi bilang katanya air di sini banyak yang banyak sekali air di sini. Maaf ya teman-teman terjedak karena memang jaringan di sini nggak bagus banget. Tunggu dulu rombongan, tunggu. Karena macet, bisa kayaknya kiri kita wali. Jangan menunggu macet sih. Kalau kita macet. Ya kini lokasi di Radak teman-teman. Habis rumah, ya Allah, berapa kakak ini. La ilaha illallah, saya tidak bisa bayangkan. Semangat. Ini nih airnya masih tergenang teman-teman. Woi, putar. La ilaha illallah. Ya Miki, bagaimana bas tingginya ini air leh. Kau lihat itu lumpur. Astaga, bagaimana Midi? Astaga, enggak bisa habis pikir ini anu. La haula wa la quwwata illa billah. Kita lihat ki guys ini. Ini hanya sebagian yang bisa saya. Ini kan nih. Saking tingginya itu lumpur. Lihat nih kayak laut nih di sini. Ini banjir bandang. Maaf teman-teman, jaringan di sini tidak bagus sekali. Ini alhamdulillah tadi udah ada datang lagi donasi yang udah teman-teman salurkan. Tadi alhamdulillah udah berapa, jadi nanti kita bakalan salurin lagi ke atas. Masih di Masamba deh. Ini baju ini tuh tadi kita mau sortir lagi, jadi yang bagus-bagus kita kasih. Yang maksudnya memang benar-benar yang sudah tidak layak dipakai karena banyak kesan itu orang kasih baju, asal kasih baju. Waalaikumsalam semuanya, semangat guys. Capek nih suara aku guys. Ini baju nanti kita sortir dulu ya teman-teman. Ratus peaches, ada sarung, ada telur. Ini ayah lagi makan ayah. Ini ada sarung, alhamdulillah dari donasi teman-teman semua. Alhamdulillah tadi dari PT Zamzam Utama, terima kasih Kak Aji Jen. Buat teman-teman semua terima kasih, buat sepupu Kurati yang posko di sana di Makassar. Ini alhamdulillah ada susu. Teman, donasi yang sudah terkumpul semua itu sekitar 200 juta lebih. Yang sisanya sekarang sudah menuju 40 juta lagi. Alhamdulillah teman-teman, nanti Evi update lagi ya. Saya tidak sempat ke update karena di sini jaringan tidak bagus. Di sini jaringan tidak bagus. Kenapa keras sekali karaku eh? Aicha, sabar deh, ya Allah. Biar Evi deh, jelek deh. Sabar ya, nanti kalau ke Jakarta baru main game lagi. Sebentar ya, kita main game lagi. Semangat, Rafika, Pulau Tidung, siap deh. Terima kasih banyak buat teman-teman. Ini baru sebagian ya. Oh ini masih sebagian. Insya Allah mudah-mudahan sebentar sore ini sudah banyak yang. Beras yang sisa kemarin ya.
dalam satu tahun belum diambil, nanti mungkin tim saya yang dari Palopo bisa dibatasi. Alhamdulillah Andriani, kemarin Evi sempat nengokin, alhamdulillah Evi sudah kesana, selesai dikasihan. Cuman masih tetap kipas pada toh, karena di sini masih curah hujan, masih sangat-sangat, ya masih kencang. Hai, dijual mobilnya, sudah mide, sudah laku, alhamdulillah. Semangat. Oh ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menghasilkan rezekinya. Jadi abaikan bisa jemput aku yang tidak berdandan dan kacak-kacakan tanpa. Waalaikumsalam, Lampung, Amelia Putri. Waalaikumsalam, mana anak tak di Jakarta, kasihan. Kayaknya rindu sekali sama anak. Ini lagi sekarang, salam dari Bone, KFV, semangat. Ini sekarang, ini apa kita isi perut, guys. Hai semuanya, Bunda, ini kita lagi makan kepurung. Itu kasihan mau melahirkan dekat nih. Om Sapo semangat bosku di Jakarta ini ayah di sini ke mana temanmu masih di Malangke singgah di rumah Ardi ye sudah di Jak. Halo Tante Aji, assalamualaikum Tante Aji. Salam bingung nih karena Yero bingung ya deh berarti apa kalau sih tidak anu goyang-goyang kayak gitu. Karn, kau udah beli mobil baru? Evi nggak beli mobil baru? Beli doakan nggak ada bang? Doain aja, insya Allah Evi bisa beli mobil lagi. Ya, sekarang Evi sekarang fokus buat di sini, insya Allah habiskan. Kayaknya seperti tadi Bima Samba guys. Yeay. Dek, Rio, Edi, ayo. Edi. Ayo sini ku makan deh. Rio. Awas kena culik orang deh. Nggak pulang ku nanti itu. Merasa kepurungnya guys. Mantap kapur galu. Kepurung di sini teman-teman. Rasa patuh kepurung. Semangat mandre. Oh ini juga tadi dapat alhamdulillah kiriman dari Makassar tim dari Hai Kakak Jenny semangat kisan TV amin. Ini alhamdulillah dikirim tadi karpet, nanti kita mau cek dulu ini karpetnya nanti mau ditaruh di mana, di pengungsiannya di mana. Hai Kakak Rio, kapan pulang kok kasihan meme? Iya Dek, mau di apa? Nanti insyaallah pulang kok. Kita di sini berjuang dulu.